Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan itu selalu yang terbaik. Maka Imam Ghazali mengatakan laisa fil imkan abda'u mimma kana. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, ya itulah yang terbaik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita jangan banyak-banyak menggunakan kata lau, seandainya. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Kalau terlalu banyak bilang seandainya, itu akan membuka pintu fitnah dari syaitan. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan cara yang kita anggap paling baik, kita sudah bismillahkan, kita sudah zikirkan, lalu kemudian di ujung itu tidak sesuai dengan harapan kita, jangan ada kata seandainya lagi. Yakinlah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan itu adalah yang terbaik untuk kita saat itu.